Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Saatnya beristirahat sambil melihat channel saya, melihat apa saja yang dipesan sama teman-teman. Masih siap-siapkan terus. Kali ini pesanannya Om Rahman. Ini Om Rahman. Om Rahman ada di Gang Hidayah SMK Muhammadiyah. Ini di workshop SMK Muhammadiyah Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Berau ini temennya itu nih, Berau, Kalimantan Timur. Ya, Jalan AKB Sanipah yang saya ingat itu di Berau. Nah, ini kalau di Gang Hidayah SMK Pak Guru nih biasanya. Om Rahman ini beliau pesan unit bocap promo. Nah, ini bocap promo, beliau pilih yang ini. 500 cc, monolit semi CNC, tabung jenong, laras OD14 di kondom 19. Larasnya popornya model Smart Neo ya, ada lekukan jarinya jadi lebih enak dipegang, pas sama jari-jari. Ada setelan pipinya juga. Enak buat hunting. Ini yang paket harga 3.210 ya, tinggal tambah apa saja pinginnya. Tuh, Om Rahman ini nambahnya banyak karena pingin full set, akhirnya ditambah-tambah dari senapannya ini ya, ringan senapannya. 500 cc tapi ringan. Ringan lagi kalau tabungnya diganti komposit. Ringan. Senapan kalau yang paket promo dapatnya tali sandang, kemudian peredamnya yang Greyhound yang lagi ready banyak. Terus magasin. Nah, di dalam magasin ini ada single shootnya ya. Single shootnya senapan tak taruh di dalam bungkusnya magasin juga. Kemudian ada tempat peluru dua bonusnya. Peluru juga saya kasih satu kaleng GSB Tiger. Tuh, biar nyoba pakai yang mirip impor. Wah, stikernya banyak ini. Dapat stiker juragan bedil, dapat stiker juragan bedil, stiker yang gede juga. Tuh. Dapat kaos, kaos juragan bedil. Ini kaos juragan bedilnya yang merah. Biasanya kuning. Kaos juragan bedil. Terus telenya pakai ini Bimen optik yang 416x44, dia sudah ada sun headnya, tutupnya flip flop, ada paralaknya juga, set fokus pakainya paralak samping. Dapat bonus pisau juga di dalamnya, ada bonus pisaunya. Nggak saya buka, biar nanti saya buka yang punya aja. Kelengkapannya ini, beliau pesan pakai tele ini ya, tele Bimen. Kemudian ya ada ini juga, ada pompanya sekalian sama pompa. Ini pompa yang kamu yang kaki lipat ya, biar dirakit sendiri. Tutorial pemasangannya ada di video saya sudah kasih video yang saya jadikan satu nomornya, jadi teman-teman yang newbie bisa nyimak video saya satu persatu. Harus ditonton, wajib ditonton biar ada pengetahuan. Itu kalau sudah nonton itu sedikitnya paling enggak paham tentang cara kerja PCP. Lebih sederhana dari uklik, tapi yang orang takutkan kan kelihatannya susah gitu, padahal sederhana, gampang. Yang penting jangan asal drat, jangan asal bahan. Perlu dipertimbangkan kekuatan bahan dan juga ukuran dratnya. Itu enggak semuanya sama, antara dural dengan besi, dengan kuningan, dengan titan, enggak bisa disamakan dratnya. Nah, Om Rahman juga minta nambah pompa. Ini pompanya tasnya yang bisa masuk pompa, biar pompanya bisa masuk ke tas. Tasnya pakai tas produk Excel, busanya tebal, bisa buat tidur di hutan, empuk, awet, jaminan kalau tas yang ini.
ya, pesanannya Om Rahman. Kita cek dulu pesanannya Om Rahman. Nah ini dia minta dikirim yang sesuai pesanan tadi, nambah tas. Kita siapkan, tetap kita packing, biarpun berangkatnya besok, karena besok masih banyak packingan lagi, belum nanti orderan dari teman-teman lain yang masuk. Tuh, sendirian pontang-panting dibantu anak-anak yang packing. Tapi kalau untuk persiapan barang, untuk QC, saya harus turun langsung, harus cek. Tuh, menjaga nama, menjaga kualitas itu jauh lebih susah daripada menjual. Kalau menjual, peng, gampang. Tapi menjaga setelah barang itu terjual, menjalin hubungan menjadi teman sampai akhirnya seperti saudara, jadi saudara beneran juga bisa. Gitu. Kalau yang dari awal sudah negatif, ah mending nggak usah. Kalau dari awal pikirannya sudah negatif, sudah punya pikiran buruk, sudah nggak jelas, ya mending tidak usah. Kita ambil teman-teman yang positif saja. Terima kasih ini Om Rahman atas orderannya, kita siapkan, kita packing. Semoga besok bisa terkirim tuh. Dan selamat aman sampai tujuan. Nanti saya kasih link biar join apa gabung di grup Juragan Bedil. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang selalu menyimak channel saya, enggak bosen-bosennya, padahal barangnya itu-itu saja, ada lagi ya promo lagi, itu lagi. Tuh, harganya seperti itu. Untungnya enggak banyak gitu, tapi cepat itu aja, karena mengingat kondisi seperti ini ya. Biar teman-teman semuanya punya unit WhatsApp, punya unit PCP, kita jual cepat ya habis. Ya. Semoga teman-teman yang selalu menyimak rezekinya bertambah lancar, bisa dapat PCP seperti yang sudah dipesan sama teman-teman lainnya. Oke, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.